Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ternak Nusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat ternak pada kesempatan dalam video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini, kita sedang bersama dua pendeta ganteng sahabat ternak, si Antasena dan juga Bima Sena, yang beberapa hari lalu ini kami keluh. Dan berikut ini adalah tali-tali keluh mereka yang sekarang sudah dikeluh. Dan mari kita review dan kita lihat untuk tali keluhnya, dan untuk video pengeluhannya nanti juga akan ada. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan logo lonceng agar kita tidak ketinggalan notifikasi gratis pemberitahuan video-video menarik selanjutnya. Ya, berikut ini di depan saya ada si Antasena sahabat ternak, si Alpa dari tiga pedetan yang ada di kandang kami. Seperti ini penampilannya sekarang setelah dikeluh. Tali keluhnya seperti ini. Ini ada tali tuntun jadi tidak terlihat begitu bagus. Nah, dan itu sebelahnya ada si Bima Sena, si bongsor dari ketiga pedetan di kandang kami ini, yang paling bongsor dan paling besar sekarang. Dan sudah terhitung 5 hari dari awal pengeluhan sahabat ternak, atau proses pengeluhan dua pedetan ini. Ini tadi baru saja saya mandikan, sudah bersih. Karena 5 hari tidak mandi, karena apa? Karena takutnya setelah dikeluh tadi bagian hidungnya ada sedikit luka kan pastinya, dan waktu tersiram air nanti takutnya perih, jadi sapinya atau pedetnya ini kesakitan. Jadi saya biarkan agar lukanya agak kering baru dimandikan. Ini kita lihat tali keluhnya seperti ini. Oh ya sahabat ternak, dan setelah dikeluh ternyata ada sedikit perubahan sifat atau karakter dari pedetan-pedetan ini. Si Bima yang dulunya setelah keluar kandang biasanya akan lompat-lompat dan lari, sekarang setelah dikeluh jadi lebih kalem dan agak penakut sahabat ternak. Dan untuk si Antasena ini sangat sensitif sekali sekarang, sulit didekati dan juga dimandikan tadi juga agak sulit. Mungkin dikarenakan dia masih trauma sama orang karena baru saja dikeluh, dan juga pasti di bagian hidungnya agak rasa sakit mungkin. Kita lihat ganteng sekali si Antasena. Untuk kepalanya seperti ini. Ini yang menurut saya paling berubah sifatnya adalah si Antasena. Biasanya dia akan tidak penakut, dia akan mendekati orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi sekarang setelah dikeluh jadi penakut sahabat ternak. Dia sulit untuk didekati. Tadi saya mau ajak keluar, mau saya pasang tali tuntun juga tidak mau, agak lama. Seperti ini si Antasena sekarang, sudah bongsor, bulu-bulu keritingnya sudah mulai hilang sahabat ternak, mulai menjadi bulu-bulu halus. Nah, untuk Bima sendiri kita lihat kakinya yang super-super besar ini, super tegap jenjang. Bagian kepalanya juga tidak kalah ganteng sama si Antasena. Mohon maaf ini silau sekali karena memang sudah terik, sudah jam 11 lebih saya mengambil video ini. Ya, dan buat para sahabat ternak yang penasaran dengan proses pengeluhan dua sena ini, berikut ini adalah videonya sahabat ternak. Namun videonya nanti akan saya potong-potong karena beberapa bagian mungkin tidak boleh ditayangkan secara lama mungkin sahabat ternak, karena sepertinya ada mengandung konten kekerasan dari YouTube. Jadi hanya sebagian-sebagian saja yang saya tampilkan, dan berikut ini adalah videonya.
Ya, dan itu tadi adalah video proses pemasangan tali keluh atau penusukan tali keluh pada dua sena ini. Si entah sena ini sedikit berdarah bagian hidungnya. Bukan saat penusukan, sahabat tenak, pas berdarahnya karena ini pas pencabutan tali keluhnya. Seperti ini. Dan untuk si Bima Sena ini agak sedikit alot ketimbang si Antasena, sahabat tenak. Mungkin karena usianya yang terpaut 1 bulan lebih tua dari Antasena. Seperti ini keluhnya. Nah, bagian layarnya super sekali si si Bima Sena ini. Nah, kita lihat Antasena ganteng sekali. Dan si Chandra tidak saya keluarkan dari kandang, tapi saya sudah mandikan tadi. Ini si Bima Sena gagah sekali. Semoga nanti setelah dikeluh tidak ada stres, sahabat ternak, dan tidak ada penyusutan, perkembangannya tambah bagus, tambah optimal. Kita lihat si Antasena ini yang ternyata setelah dikeluh ada sedikit perubahan karakter, yang dulunya tidak takut manusia, sekarang sedikit panik dan sensitif saat mau didekati dan dipegang. Seperti ini, mungkin karena masih trauma, sahabat ternak. Ya, dikarenakan sudah panas karena ini juga sudah zuhur, jadi akan saya langsung masukkan saja ke kandang dan diberikan hijauan untuk makan siangnya. Nanti juga akan saya videokan buat sahabat ternak khusus pemberian hijauannya. Jadi simak dan ikuti terus perkembangan video atau perkembangan dua padetan ini di kandang BSF. Buat para sahabat ternak yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bantu channel kami agar terus berkembang dan menambah motivasi dan semangat saya agar terus berkarya dan membuat video-video menarik, inspiratif dan edukatif seputar dunia sapi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.